Anggota DPRD Kalimantan Selatan fraksi Partai Demokrat Fikri selaku tuan rumah mengaku senang dengan digelarnya open house dan temu keluarga besar di kediamannya di kawasan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Pertemuan keluarga besar orang tua Fikri ini diharapkan dapat mengumpulkan lebih banyak lagi keturunan dari keluarga orang tuanya tersebut. Apalagi banyak dari keluarga ini yang saling tidak mengenal dan mengetahui dari silsilah keluarganya. Setelah pertemuan ini mereka diharapkan dapat mengenal keluarga satu sama lain. Kita kembali mengumpulkan lebih banyak lagi keluarga di sini karena yang datang juga hari ini banyak yang hanya tahu dan berkat kerja semua tim keluarga menyampaikan dari rumah-rumah kami pada hari ini. Hal yang sama juga diutarakan salah satu anak dari keluarga Haji Dahri dan Sapiah, Aspihani. Menurut mantan anggota DPR RI ini, pertemuan silaturahmi ini diharapkan akan terus berlanjut di tahun mendatang. Ditambahkannya, sebagai penerus keluarga yang masih muda, dirinya belum banyak mengetahui dengan keluarga yang masih muda dan sangat mengapresiasi terselenggaranya acara silaturahmi ini. Kepada inisiator ya, yang menggerakkan silaturahmi ini, karena silaturahmi ini sangat penting ya, dalam untuk menjalin hubungan antara keluarga khususnya dari keluarga Haji Jahadi dengan keluarga yang lainnya. Oleh karena itu, kita berharap bahwa untuk acara seperti ini, kalau bisa diteruskan setiap tahun. Karena bagaimanapun juga kita, apalagi anak-anak yang sudah muda-muda ini mungkin tahu keluarga yang sebenarnya. Mahyuni, Banjar TV.